Terlepas dari pro kontra keaslian, penampakan sosok makhluk halus yang terekam kamera memang selalu menimbulkan kehebohan kan guys? Dan oleh karena itu, calon detektif merangkumnya ke dalam sejumlah dugaan penampakan makhluk halus yang sempat heboh di dunia maya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu ya guys, supaya kalian semuanya tidak ketinggalan video terbaru dari calon detektif berikutnya, oke? Penampakan ini diambil dari sebuah kamera seorang pemuda yang lagi berada di sebuah hutan nih guys. Nah, pada saat dirinya berada di suatu tempat, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah bangunan tua yang sudah hancur, terlihat sosok yang diduga merupakan kuntilanak berdiri tepat di depan gedung tersebut. Tapi kalian tahu nggak guys, bahwa hutan tersebut merupakan Epping Forest yang terletak di Inggris. Ya, di mana hutan tersebut terlihat menyeramkan karena berpotensi besar melihat hantu, roh-roh, dan mendengar suara-suara drum dari hantu para tentara. Waduh, berani kesini nggak guys? Dua rekaman CCTV ini berhasil merekam sebuah penampakan yang diduga merupakan sosok kuntilanak nih guys. Coba deh kalian perhatikan baik-baik, dan kalau sudah diperhatikan tolong kasih tahu kita pendapatkan di kolom komentar ya guys. Siapa sih yang berani sendirian berada di tempat yang sepi dan gelap? Pastinya bakalan banyak yang gak berani kan? Lain halnya dengan orang ini, di mana dirinya berada di suatu tempat yang gelap dalam keadaan sendiri di suatu perkebunan milik warga. Nah, entah apa yang menjadi tujuan orang ini sehingga membawa dirinya berada di tempat tersebut. Tapi anehnya, saat dirinya terus dan terus berjalan, tiba-tiba saja tepat di depannya itu terlihat sosok kuntilanak yang sedang berdiri. Nah, mungkin sampai di sini saja video kali ini guys. Semoga menghibur, dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua ya guys. Oke, thank you guys.